yakin ini semua pasti semua. Gue yakin ini semua pasti ulahnya arwah ratu. Hei ratu, keluar lo. Keluar kalau emang lo mau marah sama gue. Tunjukin lo jangan jadi pengecut ratu. Sabar ya, cobaan ini pasti berlalu kok. Aku nggak tahu lagi harus kayak gimana sih. Kayaknya mendingan lebih baik sekarang aku pulang. Terus aku melupakan mimpi aku buat ngikutin jejaknya Kak Ratu. Iya. Kalau kamu pulang, itu sama aja kamu membuktikan omongan orang-orang yang di sini tuh benar. Kamu harus bertahan. Iya, Za. Makasih ya kamu udah percaya sama aku. Bukannya aku percaya sama kamu. Tapi aku percaya kalau semua cobaan itu datangnya dari Allah. Dengan kamu diberikan cobaan seperti ini, itu artinya Allah percaya kalau kamu bisa ngelewatinya. Malu banget lu masih berani kesini. Dasar muka tembok. Ya kenapa harus malu sih, orang gak salah kok. Semua bukti ada di tas lu, tahu gak sih? Udah kelihatan semuanya. Udah serem banget sih. Salah, masih ngeles aja sih. Ayo pergi, nanti barang kita hilang semua diambil. Ayo, ini di kantin tadi malu. Lo tuh harusnya sadar diri dong. Lo itu anak baru di sini. Jadi gak usah deh lo macem-macem. Jangan-jangan semua ini perbuatannya Mbak Wati. Kalau emang iya, kenapa? Hah? Atau jangan-jangan selama ini Mbak Wati sering memperlakukan hal buruk ke kakakku, ya kan? Oh, lo fitnah gue? Iya. Lo ngomong kalau gak ada bukti namanya fitnah, hah? Aku sakit, Mbak. Sini. Gak mungkin. Ratu. Kok Mbak Wati aneh banget sih? Tadi dia bilang ini kerjanya dia. Pak, besok kan keponakan saya mau sunat. Saya tuh pengen ngadain acaranya, nggak terlalu gede-gede, kecil-kecil, tapi ada penyanyinya begitu loh. Nah, kamu kan punya grup apa? Kucing Dangdut tuh. Kucing Dangdut, ya. Baik dong. Saya pakai punya kamu, tapi ya gitu, jangan mahal-mahal. Ya bisa aja, Teh. Walaupun gimana juga kamu kan sahabat aku. Itu ya dia kan? Makanya. Ini soalnya kan aku punya duit 1 juta, kan? Gimana? Bisa kan? Teh, harga tetap harga profesional, ya. 2 jam itu 3 juta dengan penyanyi dan pemainnya. Dan penyanyinya juga kelas Wahid. Itu kan hitungan buat orang lain. Ini kita kan teman, hopeng. Masa aku masih hitung-hitungan sih? Ya harga teman, kalau harga 1 juta, penyanyi aku mau makan apa? Pemainnya, pemain suling, pemain gendang, soundnya, gimana kamu? Pak, aduh jangan yang gitulah. Ini budget itu nggak banyak. Yaudah deh, kamu kalau sama teman gitu ya. Yaudah aku dealin ya. Tapi penyanyi tidak nomor 1 ya.
Yang penting penyanyi siapa aja. Tapi nyanyi oke juga kan? Ya oke lah. Oke lah. Jadi nggak apa-apa deh. Ini jangan bilang-bilang sama yang lain. Iya, makasih ya. Oke, deal ya. Besok-besok kalau mesen itu kalau ada duit. Excuse me. I heard from far away. Saya dengar dari jauh kalian lagi cari biduan itu. Why? Kenapa harus susah-susah? Pakai I. Suara I sudah terbukti. Saya juara Netherlands Idol. You know, penyanyi odol. Bisa nyanyi. Of course. I can leave. If living is forever. That's right. Without you. Right. Without you. Yes, without you. Oke, okay, sudah pas. Tuan PT, Bang Bapak. Hei, kamu kenapa? What happened? Kacau PT, Bang Bapak. Itu di base camp ada pemulihan. Huh? Itu si Wati ngebully Dewi. Aduh, si Wati itu lagi, si Wati lagi. Si Dewi dibully? Iya. Rangmi pada ribut. Udah anterin aku cepet. Dia dibully? Iya, bener, aku gak bohong. Ya udah. Ada pemulihan. Ayo ke base camp yuk. Let's go. Pak RT, gimana suara saya? Pak RT, without you, I can live forever. Pak RT. Sini. Hah, lo ini sengaja gak bikin kericuhan? Lo ini gak tau malu banget sih. Lo tuh udah gak dianggap di grup ini. Masih naik atau balik lagi? Enggak, Mbak. Aku sama sekali gak punya niat kayak gitu. Alah, lo ini emang harus kasih pelajaran ya. Sini lo. Sini. Mbak, sakit. Aduh, jatuh ke pasir. Aduh, Wati kenapa sih ribut-ribut? Kan kecil aja. Tahu, pada ribut mulu, mau jadi artis ribut mulu. Gak bisa, Bang. Aku tuh sakit hati sama dia. Abang tahu gak? Gara-gara dia ngiri sama aku, dia tuh tegang nyatet aku. Wati, permasalahan itu udah beres, udah jangan ribut lagi. Aku gak mau lihat yang ribut begini. Dewi, kamu aku kasih kesempatan kamu nyanyi lagi ya. Satu kali, dua kali. Kalau gak bagus juga, ya udah. Kamu keluar dari grup dangdut ini, ya. Lagi juga kamu gak boleh begitu kalau sama junior, ya. Gak boleh jahat. Lo bisa diem gak? Gak usah ikut campur. Songong ya, aku nih sekretaris pribadi loh. Jangan sekretaris. Udah, jangan pada ribut semuanya. Ih, Bapak kok malah ngasih kerjaan ke dia sih? Aduh, bikin aku pusing lagi. Ya udah, aku keluar dulu, aku ada urusan. Pokoknya udah jangan ribut di sini ya. Ini aku tulis jadwal hari ini, stenografi. Banget loh sama kamu, sama Iqbal juga. Nanti sampein sama dia juga ya. Kalian sudah bantu-bantuin saya. Sama-sama Pak RT. Yang penting gak nyesel kan kamu kerja sendiri. Ya, walau bagaimanapun juga ini kan udah tugas saya. Jadi saya siap walaupun ditugaskan sendiri pun saya siap selalu. Walaupun teman-teman saya sekarang sibuk, saya siap. Tugas demi Nurul Jana. Niatnya kan awal untuk menimba pahala. Betul. Ladang pahala. Pak RT, ratusan tahun kerja di kampung Kucer nggak digaji, ikhlas. Iya, kan Mang mau pakai. Nah itu makanya nempel aku terus dia. Oh ya Pak RT, info tentang Mbak Ratu gimana? Udah ada punya belum? Itu dia, sampai sekarang belum ada perkembangan, Zah. Mengenai itu apa? Sebaran yang kamu buat sama si Zafir. Tero, gimana? Apa udah ada info atau respon dari... Sejauh ini sih belum ada info ya Pak RT. Saya udah coba juga kan sebar kemana-mana dan belum ada yang nemu juga. Terus masalah acara kamu gimana itu Teh? Aku sudah siapkan dangdutnya, dangdut kucrit, semua perlengkapan sama penyanyinya. Ya penyanyinya si Dewi lah ya. Si Dewi sih? Emang kenapa? Mungkin Dewi udah keluar dari grup kamu. Jangan dia dong, emang dia... ini keputusan aku ya. Kedua, pemain-pemain bandnya juga pemain-pemain dangdutnya itu udah setuju dengan si Dewi. Dan lagi pula kan bayar kamu juga kurang, tidak profesional. 1 juta masa mau yang kelas 1? Ya gak apa-apa sih, tapi nanti jangan sampai ngecewain tamu-tamu saya ya. Udah tenang aja, pemain-pemainku kan juga bagus kok. Dewi juga suaranya bagus, iya aja ya. Udah ya. Coba nanti dulu. Insya Allah sih. Al-Fadir, ini penyanyi luar biasa. Siap. Dengan? Yaudah, kalau gitu Rizie pamit ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih, Jah. Makasih, Jah. Salam sama Lala.
Hari ini akan menjadi hari yang sangat bersejarah buat Lowi. Bahkan bisa jadi lo gak akan pernah bisa ngelupain hari ini. Dengan begini, lo jadi gak bisa nyepelin gue. Lagian lo ini gak belajar ya dari kakak lo yang hilang tiba-tiba. Hah? Wah, tak mungkin. Lo ini mau ya gue perlakukan sama seperti kakak lo. Thank you.